HSR, balik lagi sama gue Astrid, host magang di channel film terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Dan kali ini gue lagi ada di studionya HSR Wheel dan udah ada beberapa velg nih di sini yang baru aja dateng ya. Jadi langsung aja kita mulai unboxingnya. Ini dia velg yang pertama. Oke, ini dia velg yang baru datang kali ini. Ini adalah HSR Merkin. Dia udah berpuluh-puluhan kali kita restock. Karena apa? Karena peminatnya banyak banget, terutama pecinta velg two-tone ya. Dan yang datang kali ini itu dia spesifikasinya ring 15, lebarnya itu 6 dengan offsetnya 40. Dan yang datang ini double PCD di 400 dan 414. Jadi ini mobil-mobil kayak Avanza, Xenia, Sigra, Calya, Ayla, ini bisa masuk semuanya nih pakai si Merkin ini. Sebenarnya kalau desainnya sendiri palang 5 tuh emang udah paling pas sih ya kalau menurut gua. Cuman yang bikin dia unik tuh mungkin si modelnya nih, model desain polishnya. Jadi kayak apa? Tangan laba-laba gitu loh modelannya. Nih ya kan, dan entah kenapa banyak banget ternyata peminatnya. Jadi ini selalu kita restock. Kita lihat lagi yuk velg selanjutnya. Nah ini dia velg yang udah datang juga nih. Ini itu salah satu original design dari HSR Wheel yang pernah kita potong-potong juga nih velgnya. Ini adalah HSR Mid 07 dan dia ini spesifikasinya ring 16, lebarnya itu 7 dengan offsetnya 40 ya. Dia model dope keren loh, timbul gitu, beda dari yang lain. Dan entah kenapa ya, ini kan sebenarnya modelnya model off-road, tapi PCD-nya itu 400 dan 414. Jadi kayak mobil-mobil kecil yang pengen tampilannya tuh semi-semi off-road, nah bisa pakai ini nih. Ini udah berkali-kali juga kita restock nih si HSR Mid 07 dan yang warna ini. Karena peminatnya banyak banget yang black bronze ini. Padahal sebenarnya ada warna yang grey, terus ada yang merah juga ada ya. Tapi kenapa orang-orang sukanya yang ini, yang black bronze? Mungkin apa ya, karena kelihatan kayak klasik banget gitu kali ya, kayak kaleng gitu kan jadinya pakai bronze. Apa ini Cooper sebenarnya, bukan bronze ya. Oke deh, kita lihat lagi yuk velg selanjutnya. Velg selanjutnya yang juga sudah datang ini adalah HSR Konga. Dia salah satu original design dari HSR Wheel. Dan untuk spesifikasi yang datang kali ini itu dia ada di ring 16 dengan lebar 7 dan offsetnya 42. HSR Konga ini tuh sebenarnya warnanya juga ada banyak ya. Ada yang merah, terus ada yang ada birunya gitu ya. Cuman yang datang kali ini yang hyper black dan dope-nya dia warna biru dan nutup. Dia ini PCD-nya 400 dan 414 ya. Tapi nggak kelihatan karena ketutup. Tuh. Modelnya sebenarnya rada-rada rumit sih kalau gue lihat ya. Jadi banyak selak-selak, sekat-sekat kecilnya gitu yang kalau menurut gue ya dibersihin rada ribet sih. Ya. Kalau menurut kalian gimana nih? Gue pernah lihat ini dipakai di Jazz dan ini keren banget jadinya. Kita lihat lagi velg selanjutnya. Oke, ini juga salah satu velg yang sudah kita restock lagi. Ini namanya Tokyo Oshu. Dan dia ini spesifikasi yang datang ada di ring 17, lebarnya belang, depan 7,5 dan belakangnya 9. Untuk offsetnya itu 42 dan 35. Dan dia ini yang datang sekarang double PCD ya, 400 dan 414.
warnanya silver machine face. Jadi ini si barrelnya dia warnanya silver nih, full silver semuanya ya, nyampe ke belakang-belakang tuh semuanya. Tapi bagian depannya, bagian face-nya ini dia polish, jadi kayak mengkilat gitu. Kayaknya kalau dipakai di mobil tuh mewah gitu, karena mengkilat bling-bling gitu, gimana sih kelihatannya. Tapi padahal ya, kalau menurut gua nih, kayak simple banget gitu kan, cuman palang-palang-palang, tapi kenapa kelihatannya mewah ya? Asli sih. Oke deh, kita lihat lagi yuk velg selanjutnya. Velg selanjutnya yang juga sudah kita restock ini namanya HSR Soji. Ini banyak banget yang request ya, HSR Soji dong, HSR Soji dong. Ini dia sudah kita datengin. Dia ini spesifikasinya itu ring 17, lebarnya juga belang, depannya itu 7,5 dan belakangnya itu 87,5. Dan untuk offsetnya dia itu 35 dan 25. Kecil banget. Jadi pasti keluar body nih. Buat yang kurang-kurang suka sama fitment yang keluar body, ya berarti ini bukan pilihan kalian. Tapi kalau kalian suka nih fitment-fitment yang keluar body, terus misalnya kalian bikinin stance gitu kan, yang agak miring-miring gini nih, set gitu kan tuh, terus agak-agak masuk, atau mungkin yang modelnya celup gitu kan, wah itu keren banget sih. Ini bisa jadi pilihan kalian. Dan kalau untuk warnanya, si Soji ini juga sama ya, dia silver polish. Dan dia ada pemanisnya nih, si rivets-rivets ini. Jadi nggak bener-bener pure polos semuanya, tapi ada pemanisnya, si rivets-rivets ini. Dan bagian lipsnya juga polish. Ya, ini juga polish semuanya. Tuh. Dan dia keunggulannya adalah single PCD di 400. Jadi buat yang nyari velg single PCD, ini salah satu pilihan yang buat kalian. Kita lihat lagi velg selanjutnya yuk. Oke, ini dia velg yang terakhir yang sudah datang di kontainer kali ini ya. Dia ini salah satu velg yang gua favoritin juga. Karena bukan cuma desainnya, tapi fitmentnya kalau di mobil tuh jadinya keren banget. Ini namanya HSR Gangnam. Dan yang datang ini spesifikasinya di ring 17, lebarnya itu belang, depan 7,5 dan belakangnya 8,5. Dengan offsetnya 42 dan 38. Nah, ini jadi si Gangnam ini tuh fitmentnya nggak terlalu keluar banget ya, karena offsetnya juga masih termasuk tinggi di 38 nih bagian belakangnya, jadi nggak terlalu keluar banget. Paling sekitar segini. Jadi nih kalau misalnya kalian suka model-model yang agak semi-semi stance, terus pengen di chamber-chamberin gitu, keren, keren banget nih. Gue pernah ngeliat ini dipakein di Mitsubishi Galant, dan itu ganteng banget jadinya mobilnya. Apalagi dia ada pemanisnya nih, yang gue sukanya ada si rivets-rivetsnya ini. Dan full. Si palangnya ini modelnya full, jadi nggak kelihatan sepi bagian dalam-dalamnya. Dan semua velg-velg yang tadi udah gue tunjukin ke kalian itu udah bisa kalian dapetin di seluruh dealer resminya HSR Wheel. Jadi kalian tinggal datang aja ke toko untuk pesan velg-velg tersebut. Dan jangan lupa juga nih videonya di like, komen, dan juga di subscribe channel YouTube-nya HSR Wheel. Karena sebentar lagi kita akan 100.000 subscriber dan bagiin kalian 2 set velg. Yeay. Gue Sita Semaga undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR.